Mendapat perlawanan saat akan merampas sepeda motor korbannya, seorang pelaku begal nyaris tewas setelah dihakimi warga di Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan polisi. Pelaku begal bernama Asep nyaris tewas karena dihakimi warga usai mencoba merampas sepeda motor di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Tertangkapnya pelaku begal bermula saat korban Samsudin mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Rios di Jalan Solong, Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Saat di jalan tanpa penerangan, dua pelaku begal langsung mepet dan meminta korban menghentikan laju sepeda motornya dengan ancaman akan ditembak. Korban kemudian berteriak hingga warga berkumpul dan menangkap satu orang pelaku, sementara satu pelaku lainnya kabur menggunakan motor. Kapolsek Tiga Raksa mengatakan, pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang dengan menggunakan sepeda motor saat melakukan perampasan.